pemula ataupun yang senior, ya aku doakan selalu sehat. Oke, kali ini aku akan update Cana. Selamat datang di Pion Sosial Akuatik ya. Halo sahabat sana, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Aku doakan selalu sehat selalu dan semangat terus untuk keeper-keeper sana, atau yang pemula ataupun yang senior ya. Aku doakan selalu sehat. Oke, kali ini aku akan update Cana ya, Asiatica Wet Spot ya, atau WS. Nah, ini Cana bukan tangkapan alam, ini Cana CB ya, ternakan. Aku beli saya sekitar 4-5 cm. Nah, oke, okay. Itu enggak pengaruh ya. Oke, okay. Aku kan update ini udah setelah 3 minggu ya, setelah 3 minggu kan, yang kemarin 2 minggu, setelah 2 minggu update dia loncat, stres, mager ya, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Terus 2 minggu kemarin, 1 minggu yang lalu aku update, udah bagus, sudah enakan. Tapi sutratnya, sutrat yang merah ya, sutrat yang merah ini sekarang ini udah usia 3 minggu setelah loncat ya, setelah loncat ini udah 3 mingguan ini aku update tak, dan aku ganti sutratnya dengan pasir lembut ya. Pasir lembut ini pasir pantai lembut, ada serpihan batu kecil-kecilnya kayak kaca ya, bagus banget. Ini aku update sekarang perkembangannya, dia udah bagus, udah seperti biasa ya. Dan siripnya atau fin atasnya, nah ini ada yang belum pulih. Nah, tar ini. Oke ya. Ini sampai di samping ada jalan raya, jadi kedengeran ya suara motor yang kenceng banget. Nah, ini belum sembuh nih, belum pulih yang atas, tapi yang bawah sudah pulih, yang belakang sudah pulih. Terus kanan kirinya, kanan kiri atau sirip kanan kiri sudah pulih, sudah oke. Ini caranya, kemarin aku kasih obat biru ya, obat biru ini aku kasih methylene blue ya, obatnya ini. Nah, kelihatan nggak ya, kelihatan nggak nih? Nah, ini ya, Mandarin Blue. Ini aku kasih obatnya. Terus kemarin itu aku ganti pasirnya. Jadi kemarin udah enggak aku kasih obat lagi sampai hari ini. Nah, ini perkembangan seperti ini, sudah bagus, mentalnya sudah oke. Tapi belum mangap-mangap. Dia belum mangap-mangap. Tapi kalau soal makan dia oke. Ini sehari sekali aku kasih makan. Semua ikanku sehari sekali aku kasih makan. Gak ada yang namanya ikanku itu puasa, gak ada. Sehari sekali dia makan. Ya, lagi-lagi itu ular Hong Kong, udang kering atau pelet, ya itu pasti sehari sekali aku kasih makan ikanku. Oke, ini perkembangan dulu update-annya yang Cana Wet Spot. Kok Wet Spot Asiatica WS ya, yang Wet Spot yang loncat ya, yang loncat udah 3 mingguan lebih. Ini udah, ini yang 3 minggu aku update. Oke. Okay. Nah, namanya ini si Black ya, si Black. Udah oke okay nih. Mau ditawar monggo. Cocok harga lepas gitu aja. Oke. Okay. Sampai di sini dulu perkembangan Cananya. Dan jangan lupa di like, subscribe untuk mengembangkan channel ini.
Nanti kalau udah 1000 subscriber, aku akan bagi-bagi sana ya di sekitar sini dulu lah ya. Di sekitar Solo dulu, di Tanjung Anom, daerah Solo Baru. Mau bagi-bagi sana dulu, ya cana-cana limbata dulu lah, nggak apa-apa. Limbata cebean ya. Kemarin udah dikasih banyak banget, tapi udah aku jualin, aku jual-jual. Nah, besok kalau udah 1 subscriber, aku 1 subscriber, 1000 subscriber ya udah dimonetifikasi sama YouTube, aku akan bagi-bagi cana limbata. Oke, sampai di sini dulu updatean perkembangannya. Ya, terima kasih yang udah menonton dan bye-bye.